Ya teman-teman, kita berjumpa kembali ya. Semoga sehat selalu teman-teman. Nah ini saya mau review ya, ada kulkas satu pintu Aqua. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kulkas sudah benar ya, udah bisa jadi batu es. Lihat sampai ada berembun ya, udah mantep banget. Ini udah jadi batu es ya. Padahal awalnya ini boro-boro ya, dinginnya aja nggak ada sama sekali ya, kurang banget dinginnya. Jadi awalnya dinginnya hanya di sini aja di atas. Ya, selebihnya nggak ada sama sekali. Nah, jadi ini saya review aja teman-teman. Ini kan udah beres ya Aqua. Jadi ini permasalahannya begini ya, saudara-saudara, teman-teman. Ini kasusnya itu karena gini, kasusnya itu dia nggak dingin. Ada dingin cuma sedikit banget di bagian atas aja, di evaporatornya. Cuma itu aja. Yang selainnya nggak ada, walaupun kita nyalain sampai semalaman ya, bahkan lebih itu begitu masalahnya. Nah, setelah saya adakan pengecekan, ternyata permasalahannya itu freonnya kurang. Nah, freonnya kurang itu disebabkan karena ada kebocoran di pipa kondensor yang ada di bodi. Nah, ini makanya saya sudah ganti yang di luar nih, kayak gini nih. Nih, jadi yang lama ini udah saya nggak pakai lagi. Mau lihat. Ini yang lamanya nih, nih. Ini udah saya potong ya. Ini udah saya potong. Ini udah saya potong. Nah, jadi ini memang kerusakan umum ya teman-teman, umum sekali karena ini kan dia pipanya pipa besi. Nih. Kesininya kan udah nggak besi ya. Tapi kesini besi. Nah, jadi dia rentan keropos. Jadi kalau dia ada sedikit aja keropos di dalam bodi pipanya itu, otomatis freon akan berkurang. Nah, jadi kalau sudah begini kasusnya, ini nggak usah kita pakai lagi ya. Ini kita putuskan saja, kita pisahkan aja. Lalu kita bisa pakai cara seperti ini, teman-teman. Ya, kita pakai cara seperti ini. Jadi kondensornya kita bisa pasang di luar. Cuma kalau teman-teman mau pasang kondensor di luar gini, jangan yang panjang begini ya. Bisa, ini kan untuk dua pintu sebenarnya, saya pasang di satu pintu untuk saya adakan eksperimen uji coba, dan ini udah berhasil sih, teman-teman. Beli aja yang setengah dari inilah. Ini kan nilainya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Teman-teman beli separohnya aja. Karena ada yang jual tuh. Jadi beli kondensor yang kayak gini bisa pasang di luar, di belakang seperti ini nih. Nih. Nanti di sini sekarang udah anget ya. Kalau tandanya dia, tandanya kulkas normal tuh anget di pipa kondensornya ini. Udah terasa ada hawa panasnya di sini nih. Udah enak nih. Nah, jadi itu permasalahan di kulkas ini. Jadi ini saya cuma mereview aja ya teman-teman. Tidak saya buat tutorialnya karena ini memang udah selesai saya kerjain. Ya, ini bekas lasasan baru antara pipa besi ini ya sama ini. Ya, kalau kita pakai perak ini sulit ya. Jadi saya pakainya las kuningan. Las kuningan yang pakai boraks nih. Yang antara pipa ketemu ke sini. Tapi kalau dia di sini, ini kita pakainya perak aslinya. Nah, karena apa teman-teman, sayangnya karena si kompresornya ini masih bagus ya, masih normal. Kalau kita buang kulkasnya begitu aja sayang, karena kompresornya masih oke, ampernya masih normal. Kasusnya memang begitu paling sering ya, paling sering keropos itu di body. Nah, kalau misalnya di kasusnya teman-teman mungkin beda, wah yang pipa kondensor dalam bodinya nggak ada masalah bang, nggak bocor, aman. Itu bisa kemungkinannya mampet. Nah, kalau cara perbaiki mampet itu, teman-teman boleh buka dulu ya, copot seperti ini, dibuntungin dua-duanya. Nah, terus bisa tembak dari sini nih, arah yang satu sampai keluar arah yang sini. Jadi kita pastikan pipa kondensor yang dalam body ini kalau nggak bocor ya konteksnya, mampet, bisa ditembak seperti itu. Tapi kalau dia bocornya di evaporator di dalam, itu agak repot teman-teman ya. Makanya kalau kulkas satu pintu itu hati-hati buat bersihin di bagian sininya ya. Kalau enggak nanti bisa kecolok, bahaya. Karena dia bisa juga bocor halus. Nah, ini hasilnya ya, sampai berembun ya teman-teman. Ini udah berhasil ya. Kalau tadinya dingin hanya sampai sini aja. Nih, kesini enggak mau. Apalagi mau sampai jadi batu es gini, itu enggak mungkin. Ya, tapi setelah kita adakan perbaikan seperti ini, masalah selesai. Dan yang terakhir buat teman-teman, kalau lagi servis nanti sekalian aja diganti filter ya. Ini kan ada filter nih. Nah, kalau teman-teman mau ganti sekalian aja diganti.
Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mengalami masalah yang sama, kulkas teman-teman itu dinginnya cuma sedikit di atas, nggak mungkin jadi batu es, jauh banget ya, dingin pun nggak ada, hampir nggak ada gitu ya. Itu kemungkinan satu, freonnya itu berkurang. Kenapa freonnya berkurang? Karena adanya kebocoran. Kebocoran bisa dari pipa kondensor, bisa juga dari evaporator. Ya, tinggal kita adakan pengecekan. Tapi umumnya ini bocornya itu umum ya, umum sekali ya. Baik itu kulkas Aqua mereknya atau dia Sunken, Polytron, apa aja, Samsung yang satu pintu ya. Kalau dia pipa gini, itu umum banget itu dia keropos di dalam bodi. Jadi itu kan kita nggak mungkin bobok bodinya kan, jadi kita bisa pasang di luar seperti ini. Nah, jadi setelah diganti, isi freon, vakum dulu ya, vakum dulu isi freon, terus cek ampere kompresor. Kalau dia normal, udah oke. Nah, jadi begitu ya, saudara-saudara. Sekian aja video kali ini, cuma mau berbagi aja, saya review aja ya, teman-teman. Ini udah selesai, tinggal kita cuci bersih ya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, teman-teman.